Assalamualaikum. Nah, di video kali ini kita akan mereview cara membedakan jenis kelinci rek dan mini rek ya. Nah, ini yang pertama kita review dulu ya. Ini jenis mini rek ya. Jenis mini rek itu bisa dilihat dari postur tubuh ya. Mini rek berarti kan kecil ya. Kalau jenis rek itu lebih besar. Nah, ini mininya. Dari segi kuping pun dia lebih pendek. Badan lebih kecil ya. Nah, bisa dilihat mungkin ya. Nah, ini gini ya. Tuh, ini jenis mini rex ya. Ini bobot 1,5-an. Nih, ini udah termasuk dewasa ya. Cuman emang jenisnya kecil. Tuh. Ya. Di kuping tuh dia lebih panjang. Terus dari muka lebih lonjong. Dari postur tubuh juga dia lebih panjang tuh ya, bisa dibedakan ya. Ini masih umuran sekitar 2 bulanan, ini masih masuk kategori sudah dewasa. Ini masuk kategori sapihan ya. Ini di 2 bulan, jadi bisa dibedakan ya jenis rek sama mini rek. Yang pertama dari postur tubuh, kalau mini rek lebih pendek ya, lebih bulat, lebih kecil, dan kuping lebih pendek. Kalau jenis rek lebih besar kupingnya tuh, terus lebih tinggi, lebih panjang kupingnya, badan lebih panjang ya tuh. Jadi bisa dibedakan ya nanti untuk teman-teman yang belum paham gitu ya cara membedakan jenis rek dan mini rek. Jadi seperti ini, ini hanya gambaran saja ya. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.